Orang nak sangat peluk mak bang. Kejap pun jadi lah. Kejap pun jadi lah bang. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa, saya selalu cakap ya, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, spesial untuk reaksi iklan raya kali ini saya ditemani oleh siapa? Siapa namanya? Bilang. Bahira. Kasih beras, kasih keras. Bahira. Ya, Bahira dengan Bahira cuy ya. Karena ya dia tuh kalau saya selalu buat video itu dia ingin terus masuk gitu ya. Padahal saya itu gak bisa gitu buat video kalau ditemani seseorang gitu ya, belum pede gitu cuy. Oke, ya, saya akan melihat ya requestan video raya yang paling banyak peminatnya atau paling banyak di request gitu cuy ya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan video yang cukup banyak ya, kita lihat di komentar video sebelumnya dengan di Instagram gitu cuy. Oke, sebelum kita lanjut, bilang dulu, jangan lupa bilang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di like cuy ya. Jangan lupa di like supaya kita semangat gitu ya buat video-video iklan raya lagi gitu cuy. Oke, tanpa banyak cakap lagi cuy, langsung aja ya. Kita lihat Ira. Ira pakai yang besar ini ya. Ayah pakai yang kecil. Oke, video yang akan kita reaksi kali ini itu adalah video iklan raya Elra eksklusif ya 2024 yang mana tajuknya itu adalah tak pernah suka mak. Benar gak ini? Tak pernah suka mak. Oke, langsung aja cuy. 3, 2, 1. Oh, kisah sebenar juga ini. Kisah nyata cuy. Wih, cantiknya baju raya cuy. Baju Melayunya. Model slim fit ini cuy. Mak. Mak tahu tak? Orang tak pernah suka mak. Ini judulnya. Ira naik-naik sedikit. Orang tak suka mak. Nah, apa itu? Tangkap ayam. Ayam siapa ni? Ayam orang lah. Hang curi ayam siapa? Mana ada? Hang curi kan? Hang curi ayam tu kan? Kalau ni, ayam siapa hang curi? Kan? Kalau tak malu kan, mak tahu lah. Ni, oi! Siapa nak curi? Balik-balik ayam tu! Siapa punya ayam tu? Hang curi! Hang curi! Selalu! Sampai tersidak, hang tak jadi apa lah. Baru pergi malukan kita aja. Orang takkan lupa, mak. Ini kayak pelakonnya pernah lihat ini cuy. Kalau nggak salah dia memerani film salah satu karakter di Mat Kilau kalau nggak salah cuy ya. Kalau salah tolong dibenarkan cuy. Mak kalau marah ni macam orang ni bukan anak mak. Hey Zaha, aku dah lama perhati adik kau ni. Asal hilang barang kat kampung ni, dia punya kerja. Asal hilang barang kat kampung ni, dia yang curi. Nak jadi apa dia ni ya? Cik Mat. Wah, ini juga nih. Ini aktor udah sering sih lihat ya, tengok apa namanya? Dia berlakon di filem Malaysia, cuy. Saya tahu adik saya salah. Tapi Cik Mat tak payah kecoh-kecoh macam ni, malu orang dengar. Eh, malu apa? Siapa? Adik kau buat kerja macam ni tak malu pula. Eh, satu kampung tahulah adik kau macam mana? Kalau malu, ajarlah adik kau tu. Kemak kau tak reti ajar adik kau. Eh, budek. Kau dengar sini.
Kau nak cakap pasal adik aku, kau boleh cakap. Tapi jangan berani kau sentuh pasal mak aku. Pasal ayam kau. Pasal ayam kau. Langsung kau nak tengok aku ajar adik aku? Boleh, aku ajar. Kau, sini. Kau sini. Kau nak tengok sangat. Kau sini lah. Ini kau nak tengok. Kau puas? Wah, niat banget sih ini. Kau tak cukup. Ah, Budin. Kadang-kadang orang rasa mak langsung tak ada rasa kesian pun kat orang. Bila orang dapat jadi pengawas. Mak! Orang dapat jadi pengawas, mak. Cikgu pilih orang jadi pengawas, mak. Lepas tu orang siap kena pergi kursus kepimpinan pengawas lagi, mak. Mak tengok ni, mak. Pengawas? Pengawas, mak. Enggak, yang ini kan masih sekolah ceritanya, cuy, ya. Pengawas itu maksudnya dari segi pengawas apa itu? Ya mungkin beda ya pengertian pengawas di Indonesia dengan Malaysia kan juga beda-beda gitu sih. Enggak terlalu ini ya sama apa? Emaknya ya. Jadi pengawas, mak. Orang punyalah bangga. Orang datang bagi tahu dekat mak, orang dapat jadi pengawas. Orang harap mak bangga. Ni. Dapat jadi pengawas. Tapi mak tak langsung. Alhamdulillah. Bangganya mak. Banyak bersaudara ya. Ada apa? MK juga cuy. Mak. Tapi mak, adik kita ni silap-silap boleh jadi ustaz instant. Tak baik. Macam mi segera tu. Mak, mak. Lusa orang dah nak kena pergi kem kepimpinan tu tau, mak? Kem? Kau jadi ustaz tak pergi kem pun? Selalu dikucilkan ya. Orang rasa mak selalu lebihkan adik-beradik lain. Orang ni macam tak wujud. Najak betul-betul, ya, nak. Nanti bila dah keluar, boleh jadi ustaz. Dah cukup semua dah? Dia kan enggak diperhatikan gitu ya. Dah siap dah barang semua. Tak siap sibuklah, mak. Awak dah buat sendiri dah. Mak siap buat adik dia dah. Dia nak jadi ustaz kan? Dia boleh doakan mak bila mak mati nanti kan? Habis kau boleh doakan mak nanti kan? Kau doakan mak. Aku ni anak tak guna. Udah murka ya. Hari itu, orang terkejut, mak. Abang ipar orang tiba-tiba ambil orang kat sekolah. Kenapa ni, bang? Kau kena kuat, Mi. Iyalah, apa ni, bang? Mak. Mak dah tak ada. Wah. Sakit banget sih. Lagi enggak baik hubungan dengan mak tiba-tiba. Macam tu je, mak tinggalkan orang. Mak, sekarang ni orang dah ada semua, Tuan Om. Semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi orang tak boleh nak tunjuk ke mak. Abangnya. Bi, banyak benda yang han tak tahu. M
Mak tak pernah melupakan Hang. Siapa Hang pukul adik Hang sampai macam tu? Dia adik Hang tahu tak? Alhamdulillah. Mak percaya Hang boleh. Kalau anak tahu, Maklah orang yang tak pernah berhenti berdoa untuk Hang. Ya Allah, Kau peliharalah anak-anakku. Semua anak-anakku, terutamanya Helmi. Kau berilah dia kejayaan dunia dan akhirat. Kalau hari ini hari terakhir untuk aku, Kau jagalah Mama Elmi dengan baik. Abang tahu tak? Orang sekarang ada semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi satu benda je orang tak boleh dapat, bang. Orang nak sangat peluk mak, bang. Kejap pun jadi lah. Waduh. Sumpah. Udah selesai ya? Ah, duh. Sedih tidak? Ira sedih? Tidak. Tidak katanya. Oke cuy, itulah tadi. Aduh. Sumpah, kenapa sih kebanyakan iklan raya itu harus yang sedih-sedih gitu cuy ya? Gak adakah iklan raya yang buat kita itu tertawa gitu ya? Yang kelakar gitu ya? Aduh, saya tadi pikirnya itu apa drama ini tuh kayak drama-drama happy ending yang gimana gitu ya. Ternyata ini sedih juga ya, hampir sama dengan video yang kemarin. Cuman kekurangannya ini tuh durasinya pendek gitu cuy. Tapi ini sih banyak pengajaran sih ya yang kita dapat dari drama kali ini cuy. Kemarin kita mereaksi yang menceritakan tentang seorang abah. Sekarang kita disuguhkan dengan cerita tentang seorang ibu gitu cuy. Ibu yang memang sangat-sangat menyayangi anaknya, tapi gak pernah ditunjukkan secara langsung gitu ya. Tapi menarik sih, sungguh-sungguh sangat menarik. Menarik tidak Ira? Menarik? Iya. Sedih tidak? Tidak. Tidak sedih? Tidak. Tidak sedih, Ira paham tidak? Iya. Oke cuy, dan mungkin itu aja cuy. Korang bisa komentar di bawah ya, iklan raya apa lagi gitu cuy ya yang menarik. Jangan yang sedih dulu cuy ya, yang kelakar gitu ya, supaya dia juga apa namanya ikut happy kalau nantinya dia ikut dengan saya juga mereaksi video-video apa namanya iklan raya gitu cuy. Oke, dan saatnya kita pamit Ira, saatnya kita selesai ya. Saya Andy dan Bahira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye. Bye dulu. Bye. Bye. Lihat sana. Bye. Bye.